Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Resort Gaming Channel ramah lingkungan dan juga cinta damai. Buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe. Jangan lupa like, komen dan juga share ke teman-teman kalian. Boleh ke share ke teman dekat, teman jauh, teman rada jauh, teman sedang juga boleh. Kalian juga boleh share ke saudara-saudara kalian, ke keluarga kalian, ke guru ngaji kalian, ke guru les kalian, ke guru privat kalian, ke guru manapun boleh, boleh, boleh. Silahkan share, share, yo, 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 yo. Biar channel ini makin berkembang dan gua makin semangat buat bikin video combo-combo magic chess yang menarik. Combo-combo yang jarang orang pakai, combo-combo yang jarang, yang jarang orang buat. Bagi kalian yang mau yang mau request, silahkan langsung tulis aja di kolom komentar request combo-combo apa, nanti bakal coba gue buatin. Oke, di sini tadi kita ngambil Karina ya, soalnya kita mau main Astro sama wrestler. Oke, kita ambil dulu aja di rotnya, cakep. Dari sini sih mau main Astro sama apa? Sama wrestler sama 4 assassin ya. Tapi mudah-mudahan jadi, karena itu butuh blessing yang cukup banyak sama kristal yang cukup banyak gitu. Nanti wrestlernya ngambilnya di Badang kan. Badang ada wrestler, ada Astro juga. Cakep, kita ambil Laylanya. Jangan lupa kita main Remy harus kita habisin goldnya, coy. Masih Martis, masih 21, masih banyak. Kita prioritasin cari hero bintang 1 ya, Cho, Martis sama Hellcard. Kita ngeroll dulu aja. Duh, Layla lagi yang keluar. Kita lagi nggak pengen main Los Pecados sama Gunner. Cakep, ada di rot, cakep blessing. Duh, blessingnya ini ya Abyss ya. The Abyss. Don't be lazy, Leo. Run. Coba blessingnya wrestler, blessingnya Abyss, tapi nggak apa-apa lah. Jadi 4 Abyss tuh kuat. Aduh, dia nggak naruh, cok. Dapat jadi 4 Abyss tuh juga udah lumayan kuat lah. 21 masih Martisnya. Banyak yang nggak naruh ya. Gila, banyak banget yang main Remy, karena Remy masih meta ya, walaupun di nerf tuh masih apa ya. Ya, di nerfnya cuma 1 gold lah, nggak terlalu parah lah gitu di nerfnya. Astro juga di nerf nggak terlalu parah lah gitu. Dari 35 ke 30 gitu ya, masih OP sih kalau menurut gua. Archers yang cakep, nggak dapat blessing, cakep. Mati blessing, aduh, blessingnya WM. Nggak terlalu parah, cuman yang cukup parah di nerfnya tuh Archer ya. Archer tuh setiap patch baru pasti di nerf. Tapi dia ada yang dibuff. Yang dibuff itu yang ini kita nggak usah naruh lah, karena musuhnya nggak pada naruh ya. Yang Evo sebelah kiri itu dibuff ya dia, yang menghilang selama 3 detik. Cakep, cok. Ada Abyss. Ini kalau ada Abyss kita main Astro Abyss, nggak jadi wrestler nih. Asasinya mah tetap Starfall udah pasti diambil, buku diambil. Aduh, diambil juga Abyssnya. Flame Blade tolong jangan diambil. Oke, kita ambil Fanny aja di sini ya. Kan yang tadinya menghilangnya itu cuma 3 detik, sekarang ditambahin jadi 3,5 detik ya menghilangnya. Cakep, ada Martis. With invincibility. Ada di Rot, ada, waduh, kelewat, cok. Ada Aldous tadi, coy. Tapi gak apa-apa, lantar juga nongol lagi. Kita nggak butuh bintang 3 wrestlernya gitu, cukup bintang 2 juga nggak apa-apa. Soalnya kita nanti mau fokusnya hypernya di itu ya, di Karina soalnya. Tapi kita lihat nanti lah, soalnya di Magic Chess ini suka ada perubahan-perubahan di mid game gitu. Yang tadinya kita mau main ini tiba-tiba berubah jadi main ini gitu, biasanya gitu. Aduh, ditarik, cok, Karinanya. Dia mau main sosmen kayaknya.
Let's fight side by side. Masih tinggal 16 ya. Oh, ada saingannya, cok. Tapi dia belum bintang 2 Martesnya. Ada yang main Swordsman 3 orang superhero. Ada yang main Megera, ada yang main Mage, macam-macam. Nano-nano musuh kita ya, berarti kita ngeroll dulu aja. Cari cakep, blessingnya Astro, coy. Cari hero bintang 1 dulu, cakep, ada Elkart, kita ambil aja. Kita jual ini dulu aja nih, si Argus ya, karena kita nggak main Abyss kayaknya. Yang penting kita hidupin aja dulu sampai mid game gitu, biar kuat. Soalnya tadi nggak dapat kristalnya, kalau dapat kristalnya sih boleh lah kita main Abyss ya. Karina Abyss juga bagus soalnya. Ada Aldous ya, kita kunci aja kali ya. Ya kita buang aja sininya, kita ambil aja Aldousnya. Nanti udah jadi sosmenya, cok. Nanti tuh kalau kita lawannya sosmen, kita tuh harus ngambil asasinya tuh yang evo kanan ya. Karena dia menghindari basic attack 100%, jadi miss-miss terus lagi. Jadi kalau basic attack sosmen tuh miss, jadi pedangnya tuh nggak bakal keluar gitu. Efek pedang langit, efek pedang langitnya tuh nggak bakal keluar gitu. Jadi Rod, ada Argus, kita naik slot aja, masukin Cho, biar ininya nyala ya, biar siapa namanya, wrestlernya nyala. Nanti kalau ada assassin, ada Gushen, kita ambil aja. Kita hidupin dulu 4 asasinya. Karena 4 asasin tuh udah kuat lah di mid game tuh. Walaupun Karinanya cuma bintang 1 tuh, walaupun udah kuat tuh dia kalau udah jadi 4 asasin. Cakep, ada dominan S, kita ambil dominan S aja buat Karina. Karina dominan S sih benar-benar sih nyebelin gitu. Ada Karina lagi, ada Aldous. Kita ambil Karina, jangan lupa. Martes tinggal 11, cok. Kita buang aja lah. Kita ambil Aldous. Nanti kita ambil Aldous, ntar nunggu ini ya, nunggu dapat interest. Nah, kita ambil aja sekarang lah. Soalnya kalau udah tinggal 11 gitu udah kayaknya rebutan gitu loh. Dia udah jangan kok. Oh, cakep, ada Karina, nggak dapat blessing. Ada Fanny, jangan lupa ntar kita ambil. Jadi gimana ya, rebutan. Jadi mending kalian cari hero lain gitu, jangan difokusin gitu. Kenapa tadi gue ngerol-ngerol cari Martis sama cari hero-hero bintang 1? Karena di slot 5 tuh kalau hero bintang 1 masih banyak, mending kita cari terus. Jangan lupa kita ambil Fanny. Kita habisin aja goldnya nih sini. Karena tadi Martis masih 21, gue cari cuman gak keluar-keluar. Dan ternyata ada juga tuh yang main Astro. Kemungkinan dia juga ngumpulin Martis. Karena Martis gue udah blessing ya, tapi blessing WM. Cuma kalau bintang 3 biasanya double blessing gitu. Jadi ada keuntungan. Tapi cakep. Mau bintang 3, Elkart kita mau bintang 3, ada Karina, cakep. Tuh, Martis keluar lagi, cuman ya gitu, satu keluarnya. Buang aja lagi ya enggak. Hero-nya yang kita ambil. Let me take you to another world. Jadi Rod juga gak terlalu pengaruh lah bintang 3. Jadi yang penting kita ambil aja gitu, daripada musuh yang ngambil. Karena kita mau fokusin core-nya ke Karina ya. Karina nanti. Ya kalau dapat kristalnya, kristal apa, wrestler, kita kasih Karina. Kalau dapatnya kristal Astro, kita kasih ke Fanny biasanya. Fleksibel sih, kalau dapatnya kristal Astro tuh fleksibel, bisa ditaruh siapa aja gitu. Nanti kita ambil hypernya yang evo sebelah kiri, cakep. Di sini kita masih menang. Evo yang sebelah kiri yang 2 core gitu, yang 2 hyper maksudnya. Kita buang ini aja ya, si ininya nih. Nah, kita buang. Kita ambil Hellcat-nya, kita ambil. Aduh, ada Hellcat lagi, cok.
Kita buang dulu lah ini Lunox-nya. Tahan dulu. Kita buat naik slot ke 7 biar gampang nih nyari hero-hero Aldous, Fanny. Fanny ini agak susah kalau di slot 6 ya. Dia harusnya di slot 7. Slot 7, slot 8, slot 9 karena dia hero 4 gold ya. Semakin tinggi ininya semakin gede persentasenya. Sakit banget, cok. Aldous ini sakit sih. Kemungkinan dia mau main itu tuh kayaknya tuh. WM sama Gunner. Ini WM-nya enggak aktif ya. Yang aktif malah Gunner sama Wrestler-nya. WM-nya enggak diaktifin. Cakep, ada Golden Staff. Kalau enggak ada yang ngambil Golden Staff, kita ambil Golden Staff, cuy. Kita kasih Karina karena bakal cepet banget. Dominan S tambah Golden Staff tambah Karina, Astronya hidup. Aduh, udah. Asasinya hidup, udah. Itu udah gacor banget itu. Udah keren lah gitu. Walaupun cuma bintang 2, Karina itu OP lah, udah OP banget loh. Ada Gusion, kita ambil aja, kita naikin dulu ya. Martisnya kita turunin dulu. Kita ganti sama Gusion, aktifin dulu patasan. Nah, ini ambil yang sebelah kanan ya. Yang ngurangin apa, bukan ngurangin, menghindari basic attack 100%. Jadi biar miss-miss terus lah gitu musuh. Kalau gebuk Karina tuh biar miss-miss terus. Cakep, ada Aldous. Kita kunci dulu kali ya. Tuh, lihat banyak banget tuh yang main sosmed. Ada 2 apa 3 tadi tuh? 1, 2, 2 orang assassin. Tuh lihat tuh cepet banget kan. Kalau dikasih Golden Staff Karina. Ini item haram semua ini yang kita ambil nih. Golden Staff sama itu. Oke, kita ambil dulu, jangan lupa 1 goldnya ini kita manfaatkan. Golden Staff sama Dominan S itu item haram ya. Cakep, kita masih menang, masih berapi-api di sini. Kita ambil Aldous, enggak blessing dong. Tuh, dilemanya sih gini gitu. Kalau di cakep ada Fanny. Kita kunci dulu. Dilemanya tuh gini. Jarang blessing tuh dilema, tapi astronya sih jadi. Kemungkinan nih kalau jarang blessing gini terus dapat biji, asasinya yang kita korbanin. Cuman jadi enggak terlalu kuat gitu loh Karina kalau asasinya enggak hidup. Walaupun wrestlernya jadi gitu. Itu udah enggak terlalu kuat. Ini Swordsman. Kalau lihat tuh Swordsman. Oh, Swordsman superhero ini. Miss-miss coy, miss-miss tuh, gebuk tuh, gebuk tuh. Ya kan? Pedang, jadi pedang dari langitnya tuh dikit gitu keluarnya karena banyaknya miss dia ke hero assassin. Kita kunci dulu, daripada kita ambil Fanny ntar. My brother and I will shoulder the family glory. Ada badang. Masih banyak Karina itu menggusin tadi. Ada badang, kita kunci aja dulu kali ya. Karena kita perlu badang, coy. Kenapa kita perlu badang? Karena badang tuh aktif juga wrestlernya gitu loh. Nanti di sini kan kita masukin Astro badang 1-4 Astro. Tergantung nanti nih dapat kristal apa. Kalau dapat Astro kita ambil Astro, kalau dapat wrestler, nah ini yang bingung nih. Kalau enggak ada dua-duanya kita ambil clone aja. Cakep kristal. Ada Albert. Kita ambil si Albert aja, si Albert. Tuh kan apa gua bilang keluar dua-duanya. Ini nih yang bikin bingung. Ini kita habisin dulu ya goldnya. Aduh, badang yang gua ambil hilang dong badangnya. Salah, cok. Kita ambil Astro aja dulu deh ya. Kita ambil Astro dulu. Ah, badang keluar lagi, cok. Oh, Fanny-nya bintang 2, cakep. Kita ambil Astro dulu. Oh, cakep bintang. Oh, cakep, cakep. Karina kita buang dulu, gusinya biar bintang 3, cakep. Oh, ini udah bisa 6 Astro nih.
Udah bisa nih, kita kasih si Albert. Berarti kita hidupin Astro-nya dulu deh. Wrestler-nya ntar belakangan ya. Nah, kita ambil yang dua nih, yang split ya. Yang dua apa? Dua hyper. Kalau tadi kita ambil apa namanya? Wrestler, takutnya Astro-nya nggak jadi. Nah, dilema tuh. Takutnya kita nggak dapat slot. Kalau dapat slot sama Blessing sih lumayan lah. Gila, cok. Coba lihat Fanny, Astro tuh masih sakit banget deh tuh, lihat. Gesekannya itu loh. 23.000 coy gitu kan. Masih haram lah ini. Atau enggak nanti kalau memang wrestlernya enggak bisa jadi 6 ya paling jadi 2 enggak apa-apa lah ya. Berarti nanti kita hyperin ke ini ya, ke siapa? Ke Fanny ya, Fanny Astro gitu. Syukur-syukur Fanny-nya jadi bintang 3. Waduh itu. Damage-nya sadis. Enggak ngotak damage-nya. Jadi udah cukup. Kalau dapat kristal Astro gini, core-nya 2 gini, kalau bisa hypernya di assassin aja dua-duanya gitu. Ini kita kasih si Albert. Oke. Kita coba nih. Tadi kan Vanny-nya enggak pakai item, sekarang pakai item. Makin sakit enggak kira-kira damage-nya? Lawan kita sama, cok. Dia main Astro juga nih. Coba Fanny, tunjukkan kabelmu Fanny. Cakep, gesek. Langsung dong. Sekarat, cok. Sekali gesek langsung darahnya sekarat, coy. 10 gold buat naik slot, biarin aja. Jangan dihabisin. Cakep keluar lagi coy paninya. Kita buang Harley. Kita naik slot dulu biar cukup ininya. Oke, cukup. Ada Fanny 2 biji enggak nolak. Apakah kita buat Hyper Fanny coy? Boleh juga sih Hyper Fanny nih. Paling enggak kita wrestlernya nggak jadi ya, paling jadi menjadi 2 ya, 2 apa 3 gitu. Susah sih untuk jadi 6, kalau nggak dapet blessing itu susah gitu. Gesek, buset, cakep. Gesek, nggak digesek dong. Sekali gesek mati coy. Gila sakit banget. 44.000 coy damage-nya. Kita ambil cow jangan lupa. Tapi bakal enggak keambil ya, bakal kebuang jatuhnya tapi enggak apa-apa lah. Masih 9, masih banyak. Masih ada kemungkinan buat jadi bintang 3 ya. Kemungkinan besarnya gede, cuman paling enggak kita nyarinya di slot 8, slot 9. Cakep coy. Ada Cloud of Device, ada Dominant tuh. Kita ambil Cloud of Device aja. Ada Felin Blade juga bagus banget tuh. Jadi kalau musuh kita bintang 3 lumayan lah ngedelay gitu supaya dia apa namanya? Dia jadi Molina biar mati duluan gitu sebelum ini. Kita cari Fanny fokusin. Nih. Si Hellcard-nya biar jadi bintang. Ada Gatot, cok. Kita buang aja dan ini 2 nih. Kita pakai Gatot. Karena Gatot dikasih kristal Astro juga sakit. Ada Fanny. Fanny kita mau bintang 3, cakep. Sepertinya Muntun mendengarkan keinginan kita, coy. Cakep. Di slot 8 udah gampang ya. Ini kita kasih Gushen aja. Freya tuh biasanya kalau ketemu musuh yang punya item Felin Blade tuh udah kesel aja dalam hatinya. Cakep. Freya bin. Ini ya Karina bintang 3, cok. Karina bintang 3. Gesek terus. Cakep. Menang, coy. Menang, coy. Karina bintang lawan Karina bintang 3.
itemnya haram juga sih, ada dominan S, ada si Albert. Jadinya ini apa, mendukung gitu. Akhirnya bintang 3 juga. Biar enggak menemunuin slot gua, coy. Kita ngeroll dulu sekali. Coba kita pindahin ke ini ya. Astronya kita pindahin ke Hellcard coba ya. Hellcard Astro sakit enggak kira-kira? Astro sama si Albert coba. Cloud of Divine-nya kita pindah. Aduh, telat, cok. Eh, udah deh. Pindah. Coba kita lihat Hellcard buat Mental Astro. Sakit, cok. Lumayan. Sakit, coy. Langsung hilang 35.000. Tapi masih sakitan Fanny ya damage-nya ya. Tadi Fanny sampai 44.000 soalnya damage-nya. Nanti kita coba-coba, kita estafetin dulu lah. Kita taruh di Gatot. Gatot juga sakit banget kalau pakai Crystal Astro tuh. Tapi kalau itemnya mage ya, misalkan dapat konsentrat, dapat buku gitu. Kalau itemnya fisikal sih agak kurang damage-nya. Cakep ada Karina. Kita lihat Karina masih 5, coy. Masih bisa lah. Jadi bintang 3. Enggak bisa, Deng. Enggak bisa, coy. Kecuali yang tadi yang bintang 3 tuh dia pulang tuh, meninggal itu baru. Duh, dia belum jadi Astro, coy. Pantesan. Mungkin kalau tadi dia udah jadi 6 Astro, beda cerita tuh kayaknya bakal kalah itu Fanny gua. Dia baru jadi 3 Astronya. Ini membingungkan, coy. Udah gua jual Aldo sama cowoknya, dapat Crystal Wrestler. Duh, badang, kita ambil badang. Kita ambil clone aja kali ya. Kita clone aja lah buat si Gatot. Gatot tentang 2 blessing. Nah ini yang gua takutin nih, takutnya kita udah ambil Crystal Wrestler nggak dapat blessing. Slot kita udah penuh soalnya tuh. Sekalipun tadi ngambil Wrestler kan cuma 4 hidupnya, masih butuh 2 lagi ya. Kita pindahin aja ke Fanny lah lagi, nggak terlalu sakit. Nya telat, cok. Aneh, gesek ini. Gesek. Langsung hilang, cok. Preanya. Shieldnya tebel kayak gitu langsung hilang, coy, di sekali gesek. Gesek. Kita ambil dulu. Gold-nya jangan lupa kita habisin. Soalnya kita udah slot 9 udah full gitu. Sayang kalau enggak kita habisin gitu. Karena udah enggak bisa naik slot lagi. Kita cari Fanny. Yang tadi Fanny keluar lagi. Kita jual dulu lah. Kita butuh 2 Fanny lagi, coy. Wah, tadi klonnya udah kepake buat Gatot ya. Aduh. Eh, gak apa-apa lah. Jangan sesali yang sudah terjadi. Kita pindahin dulu ke Gatot. Kita coba. Karena Gatot Astro itu juga sakit, saudara-saudara. Lawannya yang ini, coy. Yang Karina bintang 3 nih. Loncatot. Cakep. Langsung Hellcard darahnya langsung segitu, coy. Loncat. Langsung hilang. Loncat lagi, Tot. Gurih banget itu Gatot. Tuh damage-nya gede tuh Gatot. Tadi kalau yang biru apa ungu tadi ya? Itu berarti damage dari Crystal Astro-nya tuh. Ladang bintang 2 cakep. Wih, ada Gatot lagi, coy. Kita jual canggihnya, kita ambil Gatot. Apakah Gatot kita mau bintang 3? Apakah kita bikin hyper Gatot? Kita belum tahu. Masih banyak tadi Fanny-nya, masih 7, coy. Esmeralda bintang 3, coy. 6 mage, 6 lightbone. Waduh. 2 targemen, buset, dia pakai targemen. Tebel banget dong.
Gesek dulu, Vani. Cakep. Loncat, Tot. Aduh, kesendot, coy. Waduh, kagak berkurang, coy, darahnya. Waduh, gak bisa ini berarti. Kita harus pindahin lagi nih kristalnya, jangan gatot. Wah, ada obat semua. Esmeraldanya, coy. Dia pakai yang Evo sebelah kiri ya. Light bone-nya ya. Yang bisa ngilang, bahaya itu. Karina bintang 3. Udah jadi dia nama astronya tuh. Gila, gak ada apa-apanya, coy. Karina bintang 3. Waduh, bahaya nih. Musuh terberat kita berarti Esmeralda ini, Esmeralda. Cakep. Ada Starfall. Buat gua aja Starfall. Waduh, diambil. Kita ambil Blade Armor lah. Wah, bagus itu sebenarnya taruh di Fanny. Biar sekali gesek langsung. Ada Fanny lagi, coy. Biar sekali gesek langsung bintang ini, coy. Bintang 2 jatuh bintang 1. Lord Beatrix 3 biji, cok. Kita pindah-pindahin dulu itemnya. Kita pindahin dulu ini kristal astronya ke sini sama si ini deh. Si Hellcard Chris-nya nih. Biar ke silent, biar enggak ulti itu si itu. Si Esmeralda-nya. Create of device-nya kita kasih ke ini aja Hellcard ya. Oh, kita lawan yang ini. Karina bintang 3 astronya. Gesek dulu, Fanny gesek. Gila sekali gesek langsung hilang. Gila. Aduh, kita lawannya ini, coy. Mirrornya, cok. Dia ketemu yang Esmeralda nih. Gila, cok, nggak berkutik itu Karinanya. Pantes, itemnya dominan S sama ini ya. Sama apa sih itu lampu tuh? Konsentrat energi. Lab steel-nya kuat. Ayo dong Fanny, ada Gatot keluar lagi. Ada Karina, cakep. Blessing-nya apa nih? Assassin, cok. Blessing assassin kita taruh 2 Fanny apa? Iya, kita taruh 2 Fanny ya. Duh, coba tadi ya kita ambil Crystal Wrestler. Mungkin bisa jadi nih. Bisa jadi 6 wrestler kali ya. Soalnya kan ini 3 kristal 1401 slotnya. Berarti 5. Butuh 1 blessing lagi nih berarti. Bisa ada kemungkinan. Cakep, gesek. Buset dah, tebel banget jancu. Itu Esme-nya, coy, tebel banget. Esme, siapa lo? Lawan rame-rame nih Esmeralda. Gesek dulu Fanny. Uzet, Fanny-nya kalah, cok. Karinanya juga kalah. Wah, berat ini, berat. Harus bintang 3 ini, Fanny-nya harus bintang 3 nih. Biar enak geseknya, cok. Gak ada obat, coy, Esmeralda-nya, coy. Ditambah dapat konsentrat, ditambah dapat light bond. Ada Fanny, cakep. Bintang 3 juga Karinanya, coy. Ada Karina 2 biji, cakep. Blessing. Blessing assassin, coy. Bener itu. Bisa ini, bisa. Harusnya tuh tadi kita ambil wrestler ya, tapi udahlah. Rasis sudah jadi bubur, coy. Kita enggak boleh menyesali hal yang sudah terjadi. Fanny Astro, Albertnya kita pindahin ke Fanny aja ya. Ini Karina kita auto bintang 3 juga nih. Albertnya kita pindahin ke Fanny supaya ini ya, supaya life steal musuh bocor ya si Fanny-nya bocor lah. Dapat Dolores, aduh nggak dapat wrestler kisahnya. Ada buku, cakep. Kita ambil buku. Kita kunci, kita ambil Karino kita ambil. Yang tadi yang Karina bintang 3 udah mati, makanya keluar lagi tuh Karina. Cakep. Double blessing, coy. Astro juga. Bener fix tadi bisa sih ya kalau kita ambil. Tapi udahlah. Ini penentuan final nih. Kalau kita menang berarti kita juara. Soalnya dia tinggal 9, coy, darahnya. Kita masih 45. Bukunya kita kasih ke Gatot aja. Cakep dah begini aja. Oke, sip. Kita lihat
Pani bintang 3 si gesek-gesek. Pani gesek dulu talinya. Sakit cok, paninya coy. Sekali gesek. Hilang coy. Smeraldanya hilang, cakep. Gila damage-nya sakit sih ini. Fix ini no debat, sakit banget coy. Pani bintang 3 Astro tuh masih oke banget. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian. Biar apa? Biar channel ini makin berkembang dan semangat lagi buat combo-combo menarik. Thank you for watching.